Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Elektro ya. Di video kali ini kita masih dalam sesi tutorial 2 menit. Nah, pada kesempatan video kali ini sesuai judul kita akan membahas masalah pada speaker HP kita yang mengalami sember atau kresek-kresek ya setelah kena air atau kecipratan air atau jatuh ke air bisa juga ya. Atau bisa juga karena faktor sudah lama dipakai dan kotor karena debu. Jadi kresek-kresek, nah speakernya. Jadi kalian kalau mengalami kasus seperti ini, jangan langsung kalian bawa ke tempat servis ya, atau ke konter lah ya intinya. Kalian bisa lakukan hal ini dulu di rumah. Dan kalau kasus speaker kalian itu belum parah, biasanya akan berhasil menggunakan cara ini. Nah, untuk video kali ini saya menggunakan HP Xiaomi, dan cara ini khusus untuk HP Xiaomi ya. Kalian langsung aja pergi ke setelan dan setelan tambahan, kemudian di pembersih speaker ini hanya ada di HP Xiaomi. Nah, langsung aja kalian aktifkan ya seperti ini. Nah, jika kalian menggunakan HP lain, kalian tunggu aja videonya akan saya buatkan untuk video lainnya, oke. Nah, di sini untuk HP Xiaomi tinggal kalian aktifkan, dia akan berbunyi suara seperti sirene ambulan ya kurang lebih. Nah, itu selama 30 detik. Jadi kalian tunggu aja selama 30 detik ya. Nah, kalian juga bisa baca dulu di sini, jalankan fitur ini 1 kali atau 2 kali atau lebih sampai HP kalian tuh terasa mendingan. Bisa juga 5 kali, intinya sampai benar-benar berhasil. Nah, di sini itu kan bisa kalian lihat, arahkan speaker menghadap ke bawah jika HP-nya masuk air, wajib kalian beginikan ya. Nah, dan saya rasa video ini cukup sampai di sini. Semoga info ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.